Sri Naning Wahyu Kurniawati, warga desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, diketahui menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Adapun Sri Naning menjadi TKI selama 13 tahun dari 2006 hingga 2019. Namun dirinya hanya menerima gaji di tahun pertama bekerja di sana. Meskipun telah berhasil pulang ke Kabupaten Blora dan berjumpa dengan keluarganya setelah berpisah belasan tahun tanpa kabar di Arab Saudi, Sri Naning Wahyu Kurniawati masih berharap haknya selama 12 tahun bisa diterima. Saat tiba di rumah, Naning sapaan akrabnya masih berbahasa Indonesia yang belum begitu lancar karena terlalu lama di Arab Saudi. Dirinya bercerita bahwa telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak 2006 hingga 2019 dan berhasil kabur karena ingin pulang kampung. Ia bercerita di tahun pertamanya sudah mendapatkan gaji dan bisa mengirimkan uang untuk orang tua. Namun sejak tahun kedua hingga 2019 belum pernah menerima gaji karena gajinya disimpan di bank oleh majikannya tersebut. Sehingga ia mengatakan pulang ke rumah tidak membawa apa-apa dan dibantu KJRI Jeddah hingga bisa pulang ke Indonesia. Ia pun mengatakan tidak ingin bantuan yang neko-neko dari pemerintah, akan tetapi dirinya hanya ingin gajinya bisa dicairkan dan diberikan. Jika bisa cair, Sri Naning mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah orang tuanya dan membuka usaha baru. Jika dirupiahkan, setidaknya gaji yang terkumpul senilai 360 juta rupiah lebih. Menurutnya selama 13 tahun di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah, dirinya dilarang keluar rumah oleh majikannya tersebut. Sehingga tidak pernah bersosialisasi dengan dunia luar dan tidak pernah bertemu dengan TKI lainnya. Dirinya mengungkapkan untung saja selama 13 tahun tersebut, ia tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar. Ia menceritakan setelah dirinya kabur, ia ditangkap polisi karena tidak punya identitas dan sempat ditahan hingga 15 hari. Kemudian dikunjungi petugas dari KJRI untuk membantu kepulangan ke Indonesia. Sementara itu, orang tua Sri Naning Sulimin mengungkapkan rasa bahagianya karena anak perempuannya bisa kembali ke rumah. Untuk diketahui, sebelumnya Pemkab Blora pada 2020 juga sudah mendatangi rumah Sri Naning Wahyu Kurniawati. Terkait mengupayakan gaji yang belum diberikan melalui jalur pemerintah. PLT Kepala Dinperinakar Kabupaten Blora saat itu Purwadi Setiono menyanggupinya dan akan melakukan koordinasi dengan BNP 2 TKI guna melacak agen penyalur TKI yang dahulu memberangkatkan Sri Naning. Sebelumnya pada Rabu 15 Januari 2020, Dinperinakar Kabupaten Blora telah melakukan penjemputan yang dipimpin Sugeng bersama orang tua Sri Naning ke Jakarta berdasarkan kabar dari BNP 2 TKI. Dan sampai di Blora pada Kamis 16 Januari 2020. Pihaknya juga meminta Kades Plosorejo untuk segera memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan milik Sri Naning. Pasalnya saat keberangkatannya ke Arab Saudi yang bersangkutan belum memiliki KTP karena masih di bawah umur, yakni usia 16 tahun dan diduga memakai agen TKI ilegal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.